Halo, udah bangun? Ya, kalau kamu bingung, itu emang normal. Soalnya hari ini kamu udah familiar kan lihat muka saya. Saya waktu itu gunting rambut kamu. Tadi saya lihat kamu pingsan di pinggir jalan tol. Jadi saya angkut kamu pulang. Sekarang saya mau skincarein kamu, oke? Okay? Kamu ingat apa-apa? Nggak apa-apa. Soalnya tadi saya juga lagi jualan rujak di tengah-tengah jalan tol, jadi kebetulan banget saya lihat kamu, oke? Okay? Jadi sekarang kita mau aja skincare. Kali ini saya nggak buru-buru kok, jadi ya, tenang aja. Kita mulai panasin muka kamu ya, biar pori-porinya kebuka. Santai, santai. Nggak usah keburu-buru. Gak apa-apa. Kamu aman sekarang, kamu aman sama saya. Sorry waktu itu botakin kepala kamu, tapi cocok kok. Dan sekarang saya semprot cuka dulu di muka kamu. Soalnya kalau kamu tahu kan, di dunia matematika, muka kamu udah asem, dan cuka itu asem dan negatif. Kalau negatif itu jadinya positif. Oke, okay. Sorry. Okay. Sayang dulu. Sekarang setelah muka kamu pori-pori udah terbuka, sekarang kita mulai aja, oke? Okay? Okay, semua peralatan saya sudah siap. Dan kita mulai exfoliate muka kamu dulu, oke? Okay? Supaya muka kamu jerawat batu kerikilnya hilang semua. Relax aja, relax. Tapi relax, jangan tutup mata, oke? Okay? Kalau tutup mata, kamu bisa kehilangan semua experience-nya. Oke. Okay. Let's fully. Oke, okay. Sorry ya kalau ada buram. Ini kamera. Ini kalau buram, saya suruh kamu melek. Itu nggak apa-apa, kita ulang lagi. Oke, apa lagi? Oke, okay, tadi saya nggak tahu apa yang terjadi sama kamu pingsan, tapi saya hampir pingsan juga karena lumayan pas kamu buka mulut, wanginya itu nyengat kayak lebah. Jadi, kita sikat gigi dulu. Oke, okay. Tadi emang kenapa? Asyik, nggak usah ngomong. Tapi saya nanya, iya nggak apa-apa lah, sorry. Sekarang yang penting kamu bisa istirahat dulu. Oke, nah sekarang gigi kamu udah cemerlang warna. Selanjutnya pakai moisturizer dulu ya, biar mukanya nggak terlalu kering. Ke dompet saya. Dan kita pakai moisturizer ya langsung ya. Oke. Okay. Nggak apa-apa ya. Mulai buram lagi, tapi nggak apa-apa. Saya lebih kelihatan tampan kalau lagi buram. Semakin diperjelas, semakin ngagetin orang. Jadi,
Mendingan buram aja buat sekarang. Nah, oke. Nah, sekarang muka kamu udah siap, udah empuk, udah di moisturizer, udah di exfoliate, dan udah dicukain segala. Sekarang supaya skincare bisa bisa menetap di muka kamu, kita pakein glue atau lem, oke? Kita pakai lem, lemnya clear kok. Jadi, oke. Tadi saya lupa kalau saya harus pakai masker dan sarung tangan. Soalnya kemarin baru aja dokter bilang kalau saya kena gejala kegatangan. Jadi itu biasanya nggak nular sih, cuma ya jaga-jaga aja. Lagi pandemi gini kan. Coba saya pijit dulu kuping kamu, oke? Kalau sakit bilang ya. Jangan ketiduran, kayak enak kan ya. Oke, jadi selanjutnya tadi saya kayak bilang kita pakai lem supaya efek skincare nempel. Jangan merem. Kalau merem efeknya hilang, oke? Gak apa-apa, ini lemnya emang khusus buat muka, kertas, dan batu bata. Jadi cocok ya, soal muka kamu kasar kayak pasir dan batu bata. Enggak lah, canda-canda. Jangan marah. Oke. Sekarang udah nempel semua. Oke, dan sekarang lemnya udah nempel dan muka kamu udah cemerlang seperti bulan. Dan sekarang saatnya bikin muka kamu lebih ke arah yang hot-hot gitu, makanya saya bakal tambahin apa ini? Cabe gulung. Ya bukan. Ya enggak, saya enggak tahu namanya. Pokoknya istilahnya. Kalau kepedesan jangan bilang, soalnya saya nggak peduli. Tapi ini bakal bikin muka kamu beneran cemerlang. Jangan jadi hot. Oke, cukup buat coba itu. Sekarang muka kamu udah mirip sama artis Korea dari apa? It's Okay Not to Be Okay, Dewi Persik, ya kan? Dan sekarang lanjut kita mentegain muka kamu. Soalnya kayak yang saya bilang, muka kamu tadi kering. Jadi kita coba ya. Sebentar lagi prosesnya udah selesai ya, jadi pas udah selesai jangan kangen, soalnya saya bakal ketemu lagi dengan kamu. Dan tahap terakhir itu adalah make your pedasa menambah sriracha.
Bagus, bagus. Sejauh ini Anda customer yang paling nurut ya. Oke, sekarang tahap terakhir. Pakaiin kamu maskernya supaya blackheadsnya atau jerawatnya bisa ketarik. Jadi tinggalin dulu di sini buat sementara. Okay. Jadi tinggalin dulu sementara, oke? Okay. Dan sekarang waktunya dibuka maskernya. Nah. Dan sekali lagi terima kasih untuk jadi pasien saya walaupun kamu nggak minta. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.